Assalamualaikum, ketemu lagi di Izzati Andi Channel. Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe agar kami tambah semangat. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang cara menulis halus. Sebelum kita mulai cara menulis halus, kalian harus mempersiapkan buku halusnya dan alat tulis. Oke, kalau sudah, dibuka buku halusnya dan dilihat garisnya. Maka, kalian akan melihat buku halus kalian akan ada, nah seperti ini. Ada yang benggangnya ombo bagian dhuwur, kemudian benggangnya kecil dan bawahnya itu besar lagi. Terus bagian kiri ada untuk kotak untuk menulis nomor. Oke, di sini Bu Iza akan mengajari kalian cara menulis halus dari huruf A kecil sampai Z. Nah, video ini akan Bu Iza buat dengan slow motion sehingga kalian bisa menyalinnya dengan pelan-pelan. Oke, ini ada beberapa contoh. Nah, di sini Bu Iza akan menulis Latin. Tulisan Latin ini berbunyi, aku mau makan. Ayam. Oke, di akhir kalimat dikasih tanda titik. Kemudian contoh yang kedua berbunyi, mencuci baju . Contoh yang ketiga, pasar malam, bunga melati. Selanjutnya ada warung kopi.
pergi sekolah. Naik sepeda baru. Ibu minum air. Aku suka membaca. Ayah pergi bekerja. Adik sedang menyapu. Oke, sekian video cara menulis halus dari Bu Iza. Silahkan kalian tulis atau salin. Nanti Bu Iza share tugasnya lewat grup WA kelas. Oke, terima kasih anak-anak.